Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif At-Taqwa merupakan madrasah yang mempunyai visi, berprestasi, religius dan mandiri. Madrasah yang beralamatkan di Kalanganyar Karanganyar Lamongan ini didirikan pada tahun 1953 di bawah Yayasan Ma'arif At-Taqwa. Terletak di lokasi yang sangat strategis, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif At-Taqwa mempunyai fasilitas yang sangat memadai, antara lain gedung milik sendiri, ruang kelas yang nyaman, aula, perpustakaan, lab komputer, dan halaman yang sangat luas. Selain mempunyai fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar yang digunakan untuk mendidik karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai moral dan visi misi madrasah. Adapun metode pendidikan karakter ini terangkum dalam runtutan pembiasaan kegiatan mulai dari masuk hingga pulang sekolah. Kegiatan siswa dimulai dengan sopan santun dan tata krama yang diwujudkan dengan salam, mencium tangan ustadz-ustadz, kemudian masuk ke dalam ruang kelas. Setelah itu, siswa diarahkan ke masjid untuk sholat duha berjamaah. Setelah selesai sholat duha, para siswa kembali ke kelas untuk memulai proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar diawali dengan doa bersama dan mengumpulkan juz amma. Melaksanakan pembelajaran, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif At-Taqwa menerapkan metode pembelajaran yang efektif, kreatif, produktif, dan inovatif. Di akhir pembelajaran, siswa diajak untuk berdoa, kemudian sholat duhur berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Ma'arif At-Taqwa merupakan lembaga pendidikan dasar yang bernaung di Kementerian Agama dan punya cita-cita yang tinggi. Artinya kita punya mimpi bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bisa berguna, menjadi seorang pemimpin yang jujur dan adil. Oleh karena itu, visi kami dari MI Ma'arif At-Taqwa yaitu prestasi, religius, dan mandiri. Harapan dan mimpi kami ini ditopang dengan pembelajaran yang guru-gurunya sudah 96% berijazah S1. Kemudian fasilitas yang kami miliki, kami dekat dengan masjid yang memungkinkan untuk anak-anak bisa pagi bisa sholat duha dan siangnya bisa berjamaah sholat duha. Sekali lagi harapan kami dari proses pembelajaran yang didukung berbagai faktor ini bisa menjadikan anak-anak yang belajar di Ma'arif At-Taqwa ini menjadi seorang yang berbudi luhur, punya prestasi yang bagus, dan
berbahagia, ahli ibadah, sekaligus akan berguna bagi masyarakat, khususnya di kalangannya dan umumnya mewarnai Kabupaten Lamongan. Sehingga paling tidak harapan dan mimpi kami ini bisa tercapai dengan beberapa fasilitas yang kami miliki di MI Maripata. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna menunjang potensi serta minat bakat siswa, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif At-Taqwa mempunyai beberapa ekstrakurikuler, di antaranya ekstra qiraat, ekstra pramuka, ekstra drum band, ekstra olahraga, ekstra komputer. Sedangkan untuk prestasi, MI Ma'arif At-Taqwa mempunyai banyak prestasi, baik di bidang akademis maupun non-akademis.